khas Asia Selatan. Cara pembuatannya pun sangat mudah. Semua bahan tadi dimasukkan secara bersama-sama ke dalam sebuah wajan atau penggorengan yang sudah dilumuri minyak goreng dan diaduk secara acak hingga masak. Tak hanya dibuat di rumah, kotu parata ini pun banyak dijual oleh pedagang kaki lima. Maka tak mengherankan jika banyak pedagang makanan ini yang akan bertebaran di pinggir jalan menjajakan kotu parata. Coba tebak, menu makanan apa ini? Jika dilihat secara sekilas, mungkin banyak yang menyangka ini adalah salad buah seperti pada umumnya. Namun jika sudah dicicipi, ternyata rasa dari makanan yang dinamakan fruit chaat ini lumayan berbeda loh. Terdiri dari beberapa potongan buah seperti pepaya, pisang, jeruk, delima merah, anggur, apel, nanas, dan kentang atau ubi manis yang sudah dikukus. Makanan khas Ramadan dari negara Pakistan dan India ini disajikan dengan saus yang berwarna coklat. Bukan hanya rasa manis, ternyata saus untuk salad buah ini cukup berbeda karena ada tambahan rasa rempah yang cukup tajam seperti jintan dan garam masala. Gimana rasanya ya? Wah, mungkin bisa dicoba sendiri di rumah nih buat bulan Ramadan kali ini. Menjadi negara yang penduduknya bukan mayoritas beragama Islam, ternyata muslim-muslim di negara Trinidad dan Tobago juga mempunyai suatu makanan yang sangat khas, yaitu swine. Swine adalah sejenis takjil manis, terbuat dari bihun yang disajikan bersama kuah susu dan kacang-kacangan. Kuahnya lalu ditambah dengan rempah-rempah seperti jahe dan kayu manis. Untuk menambah kesedapan makanan tersebut, orang-orang muslim di negara itu juga sering menaburkan ceri dan kismis. Dihidangkan panas atau hangat, tentu swine ini sangat cocok untuk pembuka yang bisa mengembalikan tenaga yang mungkin hilang selama berpuasa. Namun, tak hanya di bulan Ramadan saja, makanan ini pun disajikan saat hari raya Idul Fitri. Dengan menu makanan kentang goreng atau french fries. Namun untuk bulan Ramadan, penduduk muslim Lebanon mempunyai menu khas yakni batat tahara yang merupakan kentang goreng dengan bumbu pedas. Terkenal sebagai mesei alias makanan pembuka atau membatalkan puasa, cara pembuatan batat tahara ini cukup sederhana. Bahan-bahan seperti kentang, paprika merah, ketumbar, cabai, dan bawang putih ini digoreng bersama dengan minyak zaitun hingga matang. Sebagai tambahan rasa dan aroma, biasanya saat memasak pun ditambah irisan daun ketumbar. Wah, gampang banget ya. Di Iran dan Irak ada menu khusus untuk berbuka puasa selama Ramadan bernama Fesenjan atau Kores e Fesenjan. Makanan yang terbuat dari kaldu bebek atau ayam Persia dan ditambah sirup delima dan kenari ini mempunyai rasa yang unik. Selain rasa manis dan asam, ada terselip rasa gurih di menu yang disantap bersama dengan polo atau cello yang merupakan nasi putih khas Persia. Fesenjan ini dijadikan menu makanan utama karena memiliki tekstur dan rasa yang cenderung tajam. Dan yang menjadi keunggulan makanan khas Ramadan ini adalah tahan lama. Bahkan jika sudah disimpan seharian, rasanya bisa lebih enak. Jadi, selain menu buka puasa, orang-orang di Irak atau Iran juga sering bersantap sahur dengan fesenjan ini. Siapa nih yang tertarik mencoba menu khas Persia ini? Disebut full medames,
mungkin banyak orang Indonesia yang tidak tahu. Namun bagi penduduk Mesir dan Sudan, makanan ini menjadi suatu menu khas bulan Ramadan. Terbuat dari kacang fava, yang kemudian dimasak dengan waktu yang cukup lama hingga lumat. Makanan ini biasanya dimasak dengan minyak sayur, jintan, peterseli, bawang merah, bawang putih, dan air jeruk lemon. Makanan khas Ramadan ini termasuk bergizi lengkap karena terdiri dari roti, acar sayuran, dan rempah daun segar. Selain di Mesir dan Sudan, fulme dames lumayan populer juga di Somalia, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, dan Arab Saudi. Yang merupakan makanan favorit penduduk negara-negara di Afrika Utara, ternyata menjadi makanan khas untuk berbuka atau membatalkan puasa di Maroko. Memiliki kalori dan gizi yang cukup tinggi, makanan yang berupa sup kental ini terbuat dari rebusan domba, tomat, chickpea atau kacang garbanzo, serta tambahan tepung maizena dan telur. Sedangkan untuk rasanya, berbagai jenis bumbu dan rempah digunakan seperti garam, merica, kayu manis, jahe, parsley, ketumbar, seledri, dan bawang. Selain untuk berbuka puasa, makanan yang disajikan dengan cincangan daging domba, sayuran, roti buatan rumah, nasi atau mie ini juga kerap disantap saat sahur. Mungkin sangat dicari oleh masyarakat Indonesia saat bulan Ramadan. Selain manis, makanan yang lebih sering dijual saat bulan puasa ini mampu membantu melepas dahaga setelah seharian berpuasa. Namun bukan hanya kolak pisang saja yang ada di Indonesia. Masih ada beberapa jenis kolak lainnya yang tak kalah nikmat sebagai menu takjil loh. Contohnya saja kolak candil ketan, kolak labu, kolak ubi jalar, kolak kolang kaling, kolak biji salak, kolak sagu mutiara, kolak ketan, kolak jagung pulut, dan kolak singkong. Nah, jika Anda mau memasak makanan khas bulan Ramadan, seperti kolak pisang, kini tak usah repot, karena bisa langsung berbelanja di Tokopedia. Apalagi berbelanja kebutuhan Ramadanmu sekarang lebih mudah di Tokopedia. Cari keyword pemotong pisang, bisa dapat untung banyak loh. Mulai dari bonus gratis ongkir, masukin kode promo gratis ongkir sepuasnya, ongkir puas. Kupon THR yang bisa berlipat ganda kalau kamu sebarkan ke beberapa temanmu. Top-top mantap, bertabur hadiah dari mobil hingga puluhan paket gratis umroh. Dan banyak promo lainnya selama bulan Mei non-stop hanya di Tokopedia. Jangan sampai lewatkan tradisi belanja terbesar Tokopedia tanggal 17 Mei 2019. Dan jangan lupa nonton acara Semarak Ramadan Ekstra pada tanggal 16 Mei 2019 jam 20 waktu Indonesia Barat sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat disiarkan langsung di Trans7, NetTV, RCTI, dan SCTV. Atau live streaming di aplikasi Tokopedia. Tunggu apa lagi? Download dan cek Tokopediamu sekarang. Dan pemirsa, itulah makanan khas Ramadan di berbagai negara versi On The Spot. Terus update informasi unik dan viral lainnya hanya di On The Spot.